Thank you.
5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Selamat pagi teman-teman BMC Teenagers semuanya. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita masih dapat datang bersekutu dengan Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita, kita saat itu sejenak. Kita bersyukur atas penyertaan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan-Mu. Tuhan, Kau tolong berkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami siap memuji-Mu, kiranya pujian-pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Teman-teman semuanya, kita pasti percaya kalau Allah kita adalah Allah yang sanggup. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Allah sanggup.
pasal 43 ayat 2 mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Mari kita angkat pujian, engkau tetap Allah. Pada siapa
kita bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita bersyukur atas kesehatan, keluarga, teman-teman, serta penyertaan kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari. Yang kedua, mari kita doakan untuk penanganan COVID-19 ini di Indonesia agar cepat teratasi. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Kau terus memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Kau memberkati keluarga kami, teman-teman kami, serta Kau juga terus memberikan penyertaan kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk penanganan COVID-19 di Indonesia ini. Tuhan, Kau tolong berkati, Tuhan, agar COVID-19 ini juga dapat cepat teratasi. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk diri kita pribadi. Mari kita bawa setiap permasalahan yang kita hadapi kepada Tuhan. Kita serahkan semua permasalahan-permasalahan kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Bapa, berbicaralah bagi kami melalui firman Tuhan ini sehingga kami bertumbuh menjadi remaja yang menjadi remaja yang baik, takut akan Tuhan, dan juga menjadi remaja yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan. Kita pagi hari ini kembali lagi bertemu untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tema renungan firman kita pada pagi hari ini yaitu personality or appearance. Sekali lagi, personality or appearance, ya. Ada sebuah iklan, ya, iklan rokok yang mengatakan yang penting rasanya bung, gitu ya. Kalau kita lihat iklan rokok pasti ada selalu notis atau di dalam bungkusnya itu ada notis bilang merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, dan lain-lain. Ya. Jadi ketika iklan dibuat, mereka katakan yang penting rasanya, bung, gitu ya. Jadi rasa yang penting, isinya yang penting, tapi bungkus itu nggak penting. Ya. Yang penting itu isinya, bungkusnya itu nggak perlu diperhatikan, yang penting rasanya.
Nah, kalau kalimat ini kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, itu yang penting hatinya, ya. Penampilan itu nggak penting, ya. Yang penting tuh personality-nya, appearance-nya nggak perlu, gitu ya. Dan kita pun sering menemukan ada orang yang berkata, kalau saya cari pacar, kalau saya cari jodoh, itu yang penting hatinya, ya. Penampilan itu nomor sekian. Bohong banget ya, karena ketika kita bertemu dengan lawan jenis yang pertama kali dilihat itu pasti apa? Ya pasti penampilannya harus good looking ya. Memang cantik dan ganteng itu relatif, tetapi pasti mata kita tuh nggak bisa bohong untuk tertarik dengan seseorang. Pastinya harus good looking dong ya, menarik menurut pandangan kita. Kemudian ada yang berkata, ah, saya cuek, saya pokoknya cuek aja sama penampilan, nggak penting. Yang penting kan orang tuh hatinya cuy gitu ya. Nah, kamu berteman juga lihat hatinya cuy, katanya. Oke, datanglah teman kamu kan tiba-tiba bau ketek gitu ya, bau badan, gak mandi. Kamu mau dekat-dekat sama dia? Pasti gak mau ya. Karena apa? Mau dekat dia aja cium bau pasar lewatnya kita pening ya. Apalagi mau dekat berteman sama-sama sama orang yang bau ketek, pasti kita juga pusing ya. Pasti gak betah. Nah, ataupun kamu menjadi kaum yang lebih menekankan personality daripada appearance-nya. Di zaman sekarang, orang rela melakukan oplas, merubah keadaan fisiknya sendiri, sampai relakan uangnya keluar berjuta-juta, demi apa? Demi merubah fisiknya, diakui orang cantik atau ganteng. Demi apa? Demi kepuasan dirinya. Sehingga dia mendapat pengakuan diri dia bahwa dia tuh cantik atau ganteng. Nah, ini suatu kepuasan yang luar biasa. Yang penting penampilan saya, hatinya tuh nanti saja. Nah, dari kedua statement ini, kira-kira kalian setuju nggak? Mana yang kalian setuju? Ya. Nah, hari ini secara khusus kita membahas ya dua hal ini, antara personality dan appearance, kepribadian dan juga penampilan. So, jadi mana yang lebih penting? Bagaimanapun ya, penampilan itu juga penting cuy ya. Juga penting dong ya. Apalagi hati udah nggak perlu ditanya lagi, udah penting juga ya. Jadi penampilan dan kepribadian itu dua hal yang mempunyai nilai atau value yang juga punya nilai masing-masing. Dan juga sama-sama penting dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menilai seseorang dari personality-nya, ya, yang terlihat pertama kali di mata kita apa? Pasti appearance-nya dong, penampilannya dong. Ya. Jadi makanya ada dalam dunia psikologi, orang tuh dilihat dari bahasa tubuhnya, ya, dilihat dari cara berpakaiannya, orang bisa dilihat nih. Nah, kemudian ketika orang menilai seseorang hanya apa, menilai seseorang dari penampilannya saja, ya, selambat laun personalitinya pun akan ketahuan seperti apa. Ya. Jadi ini dua hal yang sama-sama penting ya, berbeda tapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, memang ada ayat Alkitab yang membahas tentang Allah itu melihat hati. Ya, betul sekali ayat ini, sangat betul sekali. Memang Allah itu melihat hati, ini tentang bagaimana hati kita ketika menyembah Tuhan. Ya. Bagaimana bukan soal sikap tubuh kita, tetapi bagaimana kita tuh punya hati yang sungguh untuk mau mencari Tuhan, hati yang sungguh merindukan Tuhan. Jadi dari ayat ini bahwa Allah melihat hati, itu tentang bagaimana kita berhadapan dengan Allah ketika kita menyembah Tuhan. Nah, tapi ada bagian Alkitab, firman Tuhan yang lain, yang juga mengatakan tentang antara personality dan juga appearance ini. Ya. Dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai dengan 10 berbunyi, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas, mutiara, atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, kalau ayat ini diartikan, jangan sampai kalian langsung gak mau kepang rambut lagi, gak mau ikat rambut lagi. Itu bukan begitu maksud ayat ini. Maksudnya, bagaimana kita berpenampilan itu sederhana, tidak berlebihan, tidak lebay. Ya. Kemudian, untuk yang cowok, Titus 2 ayat 2. Laki-laki itu hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan juga dalam ketekunan. Nah, dari kedua ayat ini ya, sama-sama menekankan
adanya keseimbangan antara appearance dan juga personality. Di mana kita berpenampilan yang baik, ya, kita berpenampilan sederhana, tidak terlalu berlebihan, nggak terlalu kurang juga, dan tentunya penampilan itu dihiasi dengan perbuatan yang baik, personality yang juga baik. Nah, dari kedua ayat ini kita bisa mengambil ada beberapa poin yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita pelajari menjadi prinsip kehidupan kita. Yang pertama, itu menghargai diri sendiri. Ada firman Tuhan yang sering kita dengar dalam 1 Korintus 6:19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang ada padamu itu kamu peroleh daripada Allah. Nah, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu artinya apa? Dalam tubuh kita, dalam diri kita ini ada Roh Allah yang berdiam dalam tubuh kita, ya. Jadi artinya Allah tuh mau tinggal dalam tubuh kita, yaitu Roh Kudus, dan Dia mau tinggal dalam tubuh kita yang berdosa ini. Itu artinya apa? Artinya betapa kita itu berharga di mata Allah. Nah, ketika kita tahu diri kita ada Roh Kudus, ada Allah, kita berharga di mata Allah. Demikian juga kita sendiri juga harus menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, dan itu terwujud dalam penampilan kita, ya. Jangan sampai kita tuh cuek terhadap diri sendiri, ya. Kamu jadi remaja yang cuek, ya, yang tidak merawat diri gitu, kucel lusuh, gak mandi gitu, ya, ngerokok, hidup seenaknya kamu sendiri, itu gak bisa, ya. Melainkan kamu harus menerima diri kamu. Kamu harus harus mengasihi diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri dengan apa? Dengan menerima kekurangan diri kamu. Fokus pada kelebihan, tidak pada kekurangan. Kamu apa? Menjaga tubuhmu, karena tubuhmu bait Roh Kudus, menjaga penampilan kamu. Kamu menjaga kebersihan diri, penampilan diri, tubuh yang bersih dan rapi, ya. Kapan hari ada anak murid datang ke sekolah. Anaknya baik banget, tapi sayang banget, ya, mungkin setahun gak sekolah gitu. Jadi bajunya kucel, gak disetrika gitu. Giran dia lewat, baunya minta ampun, bau ketek gitu, ya. Aduh, jadi ini anak sayang, baik, ya, tapi kok penampilannya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya penampilan juga sangat penting. Jangan sampai kita cuek seperti itu, ya. Jadilah remaja yang juga memperhatikan penampilan dan kebersihan tubuh kamu sendiri. Nah, kebersihan diri itu gak harus mahal, ya. Kita juga harus bijak minta sama orang tua. Ma, aku mau perawatan pedikur-medikur dong di salon, minta sampai ratusan ribu. Gak gitu juga, ya. Maksudnya, kamu juga beri peralatan mandi juga gak harus yang mahal-mahal. Yang murah juga ada, ya. Gak harus mahal, ya. Merawat diri gak harus mahal. Kemudian, kamu juga gak harus pakai make up yang tebal-tebal, ya. Belilah make up remaja yang sesuai usia kamu. Kemudian gak harus beli pakai baju yang mahal-mahal, gak harus. Yang penting kamu terlihat rapi, bersih, dan juga sopan. Pasti kamu punya appearance yang baik sekali. Nah, jadi ya, mengapa sih appearance itu penting gitu, ya? Karena apa? Karena dengan penampilanmu itu, kamu sebagai anak Tuhan dengan penampilan yang baik, bersih, sopan, itu menunjukkan, mencerminkan penghormatan kamu kepada Allah, di mana kamu itu bisa merawat diri kamu sendiri, kamu bisa mensyukuri keberadaan diri kamu sendiri. Ya, jadi penting banget, ya, penampilan itu. Sehingga itu bukti bahwa kamu menghargai diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua, hidup memancarkan citra Allah. Dalam kitab Kejadian kita sering dengar, ya, di ayat 6 bahwa kita manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, itu artinya dalam diri kita itu diciptakan segambar serupa, dalam diri kita itu ada bibit, ya, ada sifat karakter Allah. Karena apa? Karena kita diciptakan lahir dari Allah sendiri. Jadi kita mewarisi sifat karakter Allah. Ibarat gini, kamu mewarisi sifat orang tua kamu, sifat papamu atau sifat mamamu. Demikian juga kita mewarisi sifat Allah yang baik, setia, penuh kasih, yang tulus terhadap sesama. Nah, kepribadian ini, sifat dan karakter ini tidak bisa terbentuk begitu saja dalam diri kita, ya. Melainkan ini harus sesuatu yang harus dilatih. Untuk bisa punya personality yang baik, good personality, itu kita harus ada suatu usaha dalam diri kita, yaitu latihan, disiplin, keras sama diri kita sendiri. Sehingga terbentuklah personality yang baik dalam diri kita. Jadi bukan tunggu kita sudah tua baru kita
menunjukkan bahwa kita baik, tidak. Justru di masa kalian sekarang, kalian masih muda, kalian belajar mengendalikan diri, ya. Kalian belajar terbentuknya good personality ini, sehingga ketika kamu dewasa, kamu tuh memiliki karakter yang kuat, ya, karakter yang baik, dan orang pun bisa melihat, ya. Dewasa tuh kan bukan lihat dari penampilan, ya, tetapi lihat dari mana itu kesehariannya tiap-tiap hari. Nah, jangan sampai kita tuh memakai topeng, ya. Di mana orang tadi saya katakan oplas, memoles dirinya sendiri sedemikian rupa, memanipulasi personalitinya dengan penampilan yang terlalu berlebihan. Tapi kita lupa satu hal yang harus juga dibentuk, yaitu kepribadian kita dan personality kita yang juga sangat penting untuk dibentuk, dipoles, dikikis dalam hidup kita. Nah, jadi kesimpulannya untuk kalian remaja-remaja dan kita semua, untuk kita bisa level up tentu dibutuhkan modal. Ibarat orang kalau lamar kerja, itu ya pasti ada yang namanya tes psikotes. Kalau psikotes ini, tesnya tujuannya apa? Supaya perusahaan ini atau kantor ini melihat, ini calon pekerja ini personalitinya baik apa enggak. Boleh pintar, tapi personalitinya bagus enggak nih? Nah, jadi memang untuk bekerja dibutuhkan personality yang baik. Demikian juga kalian untuk level up, jadi remaja yang next level up, kita juga butuh modal. Yaitu dengan modal apa? Ya, dengan good personality dan good appearance tadi. Jadi ingat, ini dua hal yang sangat penting, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kalian mengingat, ya. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang unik, ya. Syukuri kelebihan dan kekurangan kamu apa yang ada. Cintai dan hargai diri kamu sendiri dengan cara kamu merawat tubuhmu sendiri dengan appearance dan penampilan kamu sendiri. Dan satu hal juga jangan lupa, bentuklah diri kamu untuk mempunyai personality yang baik, ya. Sehingga apa? Sehingga kamu itu bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kamu berada. Walaupun kalian masih muda, orang bisa lihat, oh iya, anak remaja Kristen itu luar biasa, ya. Anak remaja Kristen tuh punya personality yang baik, punya appearance yang baik, sehingga tanpa sadar kalian sudah memuliakan nama Tuhan dengan tubuhmu, dengan hidup kamu. Itu saja yang bisa disampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kami bersyukur Tuhan ciptakan kami unik. Kami bersyukur Tuhan ada Bait Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami, Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menghargai, mengasihi, mencintai diri kami sendiri dengan merawat tubuh hidup kami, ya Tuhan. Demikian juga kami bisa membentuk personality yang baik, appearance yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Karena kami rindu menjadi remaja-remaja yang dewasa di dalam Tuhan. Ada banyak ayat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjaga hidup kami, menjaga masa muda kami. Kiranya itu menjadi modal, menjadi bekal kami di masa depan, sehingga kami tidak menjadi remaja yang hancur, tidak menjadi remaja yang sulit mengendalikan diri, melainkan menjadi remaja yang good personality dan good appearance. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.